Oke guys, kali ini saya akan memberikan sedikit bocoran trailer sinetron Buku Harian Seorang Istri episode Nanti Malam, edisi 11 Juni 2021. Di episode kali ini, kita masih akan disuguhkan dengan adegan-adegan yang menegangkan, yang mana di episode kali ini semua orang masih merasa kebingungan mencari Nana yang tersesat di hutan karena saat ini ia sedang mencari Pasha dan Lula. Namun sampai saat ini ia masih belum mengetahui ya guys bahwa Pasha dan Lula itu telah ditemukan dan ia masih terus mencari keberadaan Pasha dan Lula. Setelah lama mencari, akhirnya Reza lah yang menemukan Nana. Namun sayangnya, pada saat ia bertemu dengan Nana, kondisi Reza saat itu sedang tidak baik ya guys, karena terlihat di sini sepertinya Reza itu pingsan ya guys, dan Nana membantu Reza untuk sadar. Namun sepertinya di sini juga terlihat bahwa sepertinya kaki Reza itu sedang terkilir ya guys, dan Nana berusaha untuk memijat kaki Reza yang terkilir itu. Nah guys, kira-kira setelah Reza menemukan Nana ini, apakah Dewa akan semakin cemburu kepada Reza dan Nana ya guys? Karena pastinya Dewa berpikir bahwa saat ini Nana dan Reza itu memang sangat dekat, bahkan Reza lah yang berhasil menemukan Nana. Namun semoga saja Dewa bisa mengerti semua ini ya guys, bahwa semua ini sebenarnya bukanlah rencana yang dibuat oleh Reza ataupun Nana. Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Buku Harian Seorang Istri setiap hari di SCTV. Dan saya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.